Untuk menjawab soal nomor 2 dengan judul ruang lingkup biologi, di mana yang ditanyakan pada soal ialah menuliskan cabang ilmu biologi yang mempelajari bidang fosil, di mana untuk menjawab soal ini harus mengetahui cabang-cabang dari ilmu biologi, terutama pada bidang fosil, di mana cabang ilmunya ialah paleontologi, di mana cabang ilmu ini mengkaji mengenai kehidupan purba di bumi, di mana yang sudah menjadi fosil, di mana tujuannya ialah untuk menyelidiki mengenai evolusi spesies hewan dan tumbuhan, serta ekosistem kuno dan iklim bumi secara keseluruhan. Sehingga dari penjelasan ini didapat cabang ilmu biologi yang mempelajari bidang fosil ialah paleontologi. Sekian dan terima kasih.